Pals, trouble dalam berkendara kadang nggak bisa kita hindari, apalagi urusan ban yang menjadi alas kaki mobil kita. Kejadian kayak kurang angin sampai ban bocor sering terjadi, dan pas keadaan darurat kita butuh device yang handy yang bisa ngatasin masalah flat tire tanpa ribet, yaitu pompa ban portable. Karena banyak jenisnya dan banyak sistemnya, hari ini Astrid bakal kasih beberapa referensi tetap di Cool Black Things. Punya Baseus Mini Car Inflator Air Pump. Tire inflator yang pertama dari Baseus ini, Baseus hadir dengan desain compact dan portable, dilengkapi display yang mampu menampilkan status pressure dan mode pengisian secara real time. Terhubung soket daya 12 volt pada mobil, ia mampu memompa dengan kecepatan tinggi hingga 18.000 RPM dengan inflasi 30 liter per menit. Produk ini memiliki dimensi 169x46x46 mm dengan bobot hanya 480 gram. Walaupun terlihat ringkas, Baseus Mini Car Inflator Air Pump ini mampu bekerja dari tekanan 0,2 hingga 150 PSI. So, Black Pulse bisa mendapatkan device ini di e-commerce kesayangan kalian di Baseus Auto Life dengan harga Rp399.000. Portable tire inflator selanjutnya adalah 70 Mylite TP03. Hadir dengan teknologi rapid inflation dan airflow up to 420 ml per second, di mana mampu mengisi ban dari kosong hingga full hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Dibekali material dan motor yang kuat, ia mampu dipacu hingga 30 menit memompa secara non-stop. Bentuknya ringkas dan portable dengan dimensi hanya 16.5x15x5.5 cm yang membuatnya mudah disimpan dan dibawa kemanapun. Pengoperasiannya pun cukup mudah, dilengkapi dengan smart chip untuk menyimpan preset pengisian angin custom. Display pada perangkat ini juga menunjukkan tekanan secara real time sehingga pengisian bisa dilakukan secara akurat. So, Black Pulse bisa mendapatkan device ringkas ini dengan harga Rp449.000 di e-commerce kesayangan kalian di 70 Mai Indonesia. So, Black Pulse yang ketiga, gue punya Notale Smart Air Pump Inflator Electric. Smart Car Air Pump ini menghadirkan inovasi pengisian angin ban yang sangat berguna buat Black Pulse di saat darurat karena ia sudah dibekali baterai berkapasitas 4.500 mAh. Jadi bisa langsung pompa ban kalian tanpa harus plug-in di daya mobil. Pengisian anginnya pun sangat cepat, yaitu 22 liter per menit sehingga mampu mengisi ban mobil hingga full hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, Black Pulse. So, Black Pulse jangan terkecoh dengan ukurannya yang ringkas di 98x98x133 mm dan bobot hanya 500 gram ini, karena Notale Air Pump Inflator Electric ini mampu mengeluarkan output daya hingga 90 watt. Dan Black Pulse, untuk pengoperasiannya cukup mudah dengan fully touch controls, hanya dengan menggunakan touchscreen di displaynya, kalian bisa langsung memompa ban kalian. So, Black Pulse bisa cek di Notale Official Store di e-commerce kesayangan kalian dan dapatkan device ini seharga Rp499.000. So, Black Pulse, last but not least, I have Vivan Inflator Tire VTI-01. Produk terakhir ini adalah Vivan Inflator Tire VTI-01. Memiliki bentuk yang compact dan stylish berukuran 7.4x4.4x4.4x15.6 cm dan bobot hanya 564 gram. Walaupun ringkas, ia dibekali dengan tenaga pompa yang cukup powerful mulai dari 3 hingga 150 PSI. Dengan 4 mode pumping mobil, motor, sepeda, dan juga bola, Black Pulse. Dibekali baterai berkapasitas 5.200 mAh dengan fast charging, ia memiliki rated power 60 watt dan charging time hingga 5 jam. So, ini memudahkan kita dalam memantau tekanan angin nih, Black Pulse. VTI-01 ini juga dilengkapi dengan layar display yang cukup informatif.
So Black Pulse, device V-Fine ini juga memiliki lampu LED di atas ini untuk digunakan darurat di malam hari. Nah Black Pulse, tadi kan gue sudah bilang pengoperasian ini cukup mudah. Kalian bisa menemukan selang konektornya di bawah sini, hanya tinggal ditekan aja. Lalu kalian bisa pasang di atas sini dan device-nya siap untuk digunakan. So Black Pulse bisa kepoin tentang produk ini atau produk-produk V-Fine lainnya di official Instagramnya di @vfineindonesia. Atau jika kalian mau beli ini, kalian bisa cek e-commerce kesayangan kalian juga di V-Fine Official Shop dengan harga Rp600.000. So Black Pulse, thank you for watching. So gua ada satu pengumuman menarik lagi buat kalian Black Pulse yang mau mendapatkan satu unit V-Fine VTI01 ini. Gua punya giveaway untuk kalian. Caranya mudah banget, hanya dengan follow social media dari V-Fine Indonesia dan Black Experience dan jawab pertanyaan gua setelah ini di kolom komentar YouTube. Pertanyaannya apa? Mudah banget, hanya berapa besar kapasitas baterai dari V-Fine VTI01 ini? Tadi buat yang udah nonton pasti bisa jawab. Silakan jawab yang rame, ajak teman-teman kalian untuk ikut giveaway ini dan berkesempatan untuk memenangkan satu unit V-Fine VTI01 ini. Black Pulse, itu dia 4 tire inflator portable pilihan dari tim Black Experience. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you di next video dari Cool Black Things. Astrid is signing out.